القديم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى الصراط المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم يفتح يا فتاح يا عليم أما بعد para alim علم ulama para habaib para kiai para ajengan para sesepuh para tokoh masyarakat وبالخصوص guru kita bersama pimpinan Pondok Pesantren Ar-Rawdah sekaligus Presiden Syababul Khair Al-Habib Al mahbub Akhi Fillah Al-Habib Mahdi bin Hamza As-Saggaf juga hadir di tengah-tengah kita ada Al-Habib Hussein Al-Idrus ada Al-Habib Abdullah bin Tahir ada Al-Habib Muhsin Al-Attas juga ada Dr. K. Haji Badruddin Subki dan semuanya para kiai, para ajengan, para sesepuh tidak saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada beliau semua. Kita doakan mudah-mudahan para habaib ulama kiai guru-guru kita Allah panjangkan nomornya. Allah sehatkan badannya. Allah jaga zahir batinnya. Allah menangkan perjuangannya. Amin ya rabbal dan salam penghormatan yang paling istimewa, saya hadiahkan kepada hadirin, hadirat, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat yang hadir pada malam hari ini. Semua angkat tangannya, kita minta sama Allah. Mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat ini, kecuali semua dosa kita diampuni oleh ya Allah. Yang sakit, Allah angkat penyakitnya. Allah sehatkan badannya. Semua yang hadir dilapangkan rezekinya, diberkahi kehidupannya. Amin ya rabbal. Ahba'il kiram, alhamdulillah. Malam hari ini adalah malam kegembiraan. Tapi gembira beda-beda, Saudara. Kalau kita mau ambil kesimpulan, garis tengah, garis besar. Kegembiraan itu bisa terbagi menjadi tiga. Al-Farah ala thalatati aqsam. Kegembiraan bisa terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah Al-Farah al-mu'addi ila sakhatillah. Kegembiraan yang mengantarkan kepada murka Allah subhanahu Gembira, senang, bahagia. Tapi ujung-ujungnya Allah murka, saudara. Kegembiraan macam apa yang seperti ini? Adalah al-farah bil ma'asiyah. Fakullu farahin bima Aw au muharramin. Fahwa yu'addi ila sakatillah. Kegembiraan yang berujung ke murkanya Allah adalah kegembiraan terhadap hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu. Saya mau tanya, jawab yang jujur, jawab yang jujur. Maksiat, pacaran, haram atau tidak? Orang kompak haram atau tidak? Tapi jawab yang jujur, kalau orang pacaran gembira atau tidak? Boong. Gembira. Kalau kata orang Betawi saking gembiranya orang pacaran, itu orang kalau udah pacaran tai kucing rasa coklat saudara. Saking gembiranya. Kalau udah berduaan yang dunia serasa milik kita berdua yang lain ngontrak. Betul atau tidak? Saking gembiranya. Malam hari ini di berbagai belahan dunia saudara. Berapa banyak yang gembira dengan maksiat. Yang mabok-mabokan. Yang pesta mohon maaf bahkan pesta seks yang zina yang pacaran yang konser konser maksiat di malam hari ini saudara ibadah Allah kenapa mereka melakukan maksiat itu semua di malam tahun baru alasannya jatuh pengen nyari happy pengen nyari kegembiraan betul atau tidak saudara catat baik baik omongan saya semua jamaah syababul khair catat baik baik setiap kegembiraan yang berunsur maksiat adalah kegembiraan yang semu, saudara. Kegembiraan yang fatamorgana. morgana, kegembiraan yang sebentar. Farahus sa'ah, wahusul abad, gembira sebentar. Setelah itu sedih selama-lamanya. Hari ini, malam hari ini, orang yang bergembira dengan kemaksiatan. Mudah-mudahan taubatnya diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi manakala taubatnya tidak diterima. Saudara, kegembiraan dengan maksiat akan berubah menjadi tangisan di hari kiamat. Saudara, kegembiraan dengan maksiat akan berubah menjadi penyesalan. Malam hari ini gembira. Tapi besok akan menyesal di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Al-akhilla yawma idhin ba'duhum li ba'din adu. Saudara, sahabat satu sama lain. Yang di dunia saling kumpul bareng. Maksiat ngajak teman pacaran ngajak temen mabok ngajak temen main judi online ngajak temen saudara teman yang saling ngajak maksiat di dunia al idzin ba'dhum li adu besok di akhirat akan jadi musuh buyutan saudara ya Allah aku masuk neraka karena maksiat yang ngajak aku maksiat temanku ya Allah. Ya Allah, dia yang mengajakku untuk pesta di malam tahun baru ya Allah. Ya Allah, dia yang ngajakku pacaran ya Allah. Tarik dia ke neraka ya Allah. Setiap persahabatan yang dibangun di atas kemaksiatan akan berujung kepada murka Allah subhanahu. Kira-kira jelas atau tidak? Ini lemes-lemes pisan jelas atau tidak? Sadayana parantos ngartos. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu yang pertama, kedua. Yang kedua saudara, singkat saja. Yang kedua al-faruhul mubah. Kegembiraan yang boleh. Hukmu mubah. Wahada asul hukmil faruh. Ini hukum aslinya gembira. Karena gembira itu sifat manusiawi. Yang namanya manusia bisa senang, bisa sedih, bisa murka, bisa gembira. Itu sifat asli manusia. Hukumnya mubah, nggak dapat pahala, tapi nggak dapat doh, dosa, nggak dapat yang namanya perintah dari Allah, tapi nggak dilarang, itu hukum asli gembira, saudara. Anda mau gembira, silahkan, selama tidak ada unsur maksiat di dalamnya, maka itu hukumnya boleh-boleh saja, alhamdulillah. Yang ketiga, saudara, ini yang ketiga yang penting. Kalau tadi pertama ada farah kegembiraan yang mengantarkan kepada murka Allah, kegembiraan yang diharamkan. Yang kedua ada kegembiraan yang mubah, yang boleh-boleh saja. Tidak ada perintah, tapi tidak ada larangan. Maka yang ketiga, Saudara, adalah al-farahul masyru', kegembiraan yang diperintahkan syariat. Kegembiraan yang berujung kepada kegembiraan di akhirat, Saudara. Kegembiraan macam apa seperti itu ya Habib? Kegembiraan yang Allah katakan di dalam Al-Quran. Qul bifadulillah wa birahmatihi fa bidhalika Kata Allah Ta'ala, gembiralah kalian dengan anugerah Allah dan rahmat Allah. Tidak ada rahmat Allah yang lebih besar melebihi baginda Nabi besar Muhammad. Sallallahu alaihi wa Jawab yang jujur malam hari ini jamaah syababul khair. solawatan bareng-bareng tahun baru sama Habib Mahdi. Gembira atau tidak? Senang atau tidak? Bahagia atau tidak? Bukan hanya mereka yang gembira yang maksiat. Bukan hanya yang konser-konser yang maksiat. Saya selalu ingat omongan saudara saya Habib Mahdi. Beliau kenapa kalau bikin acara tablik akbar besar-besaran. Ini nggak nggak gak murah ini saudara. Saya tahu ini nyewa layar ini aja mahal nih saudara tiga biji layar bikin panggung son nggak murah. Tapi kenapa selalu beliau mengatakan besar besaran, bikin tablik akbar besar besaran, solawatan besar besaran. Beliau mengatakan kalau kita orang-orang untuk maksiat berani besar besaran, untuk konser berani besar besaran. Kenapa untuk Nabi Muhammad tidak berani besar besaran, saudara? Takbir, takbir. Sekali lagi jawab yang jujur semua yang ada di sini. Kita di sini nikmat atau tidak? Gembira atau tidak? Ketika nyebut nama Rasulullah gembira atau tidak? Ketika muji Rasulullah gembira atau tidak? Ketika kita muji Rasulullah senang gembira saudara. Kegembiraan seperti ini nggak selesai sampai di sini saudara. Ini kegembiraan yang akan bersambung sampai yaumil qiyamah. Kita berharap nih malam kita gembira muji Rasulullah. Besok di akhirat kita gembira dikumpulkan bersama Rasulullah. Amin ya Rab. Amin ya Rab. Saudara Abu Lahab. Udah sering dikutip kisahnya. Abu Lahab itu gembira sesaat ketika ponakannya lahir. Sayyiduna Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam. Kegembiraannya bukan karena faktor iman. Karena manusiawi. Paman ponakan lahir. Gembira. Wajar atau Tidak. Wajar. Saking gembiranya dia merdekakan budaknya Suwaibah. Akhirnya apa yang terjadi saudara? Itu Abu Lahab walaupun setelah itu musuhin Nabi. Dapat setempel yang namanya Abu Lahab pasti masuk neraka. Tabat yada Abi Lahabew. What up? Pasti masuk neraka Abu Lahab. Tapi apa yang terjadi? Di dalam sahih Bukhari. bukhari diriwayatkan bahwasanya ada yang bermimpi setelah Abu Lahab wafat. Bermimpi Abu Lahab mati. Wafat Abu Lahab. Abu Lahab setelah mati. Ada yang mimpi saudara. Tapi mimpi bukan sekedar mimpi. Mimpi yang dimuat dalam Sahihul Bukhari. Saudara. Bahwasanya setelah Abu Lahab mati. Ada yang lihat Abu Lahab diadab di neraka. Tapi setiap hari Senin. Diringankan azabnya oleh Allah. Kenapa? Karena kegembiraan sesaat. Yang dirasakan ketika kelahiran baginda Nabi Besar Muhammad. Sallallahu <laughs> alaihi wa Saudara. Gembira sesaat. Waktu Nabi lahir Abu Lahab. Allah gak lupakan kegembiraannya. Setiap hari Senin diringankan azabnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Saudara, bagaimana dengan anda? Yang dari kecil lahir di keluarga yang cinta sama Nabi Muhammad. Yang beriman sama Nabi Muhammad. Apakah kegembiraan ini akan disia-siakan oleh Allah? La wallah! La wallah. Kegembiraan ini gak akan disia-siakan oleh Allah. Saudara, maka oleh karena itu bapak ibu sekalian. Kalau ini hari kita gembira karena muji Rasulullah, karena berzikir kepada Allah, maka jangan kau rusak kegembiraan ini dengan kegembiraan yang berisi maksiat, saudara. Kalau bisa gembira sambil sholawat, kenapa kita harus gembira dengan cara maksiat? Betul atau tidak? Betul atau tidak? Kalau bisa gembira dengan cara berbuat taat, kenapa harus melakukan sesuatu yang mengundang laknat untuk cari gembira? bisa gembira dengan sesuatu yang mengundang rahmat. Kenapa harus mencari kegembiraan yang mengundang murka Allah Subhanahu wa taala? Maka kita berharap jamaah yang hadir di sini bukan hanya di tempat ini. Kita ingin kegembiraan ini bersambung sampai hari kiamat, Saudara. Bagaimana caranya? Jaga terus, jangan pernah gembira kecuali dengan sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu. Makanya alhamdulillah ini malam tahun baru, Saudara. Orang-orang banyak yang maksiat di berbagai negara di Indonesia, saya perhatikan makin kemari, makin sedikit yang maksiat, makin banyak majelis sholawat di malam tahun baru. Takbir, takbir, di Bogor Barat aja nih masya Allah, di malam Habib Mahdi bikin di sini, di Gunung Bundar, tadi saya habis aja FI Bogor Barat, bikin di Cibeduk, kemudian ada yang bikin lagi di Ciampea, semuanya rame semuanya ribuan orang. Alhamdulillah, makin banyak sholawat, makin minggat maksiat. Allahu Akbar. Masya Allah, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saudara, mudah-mudahan sebagaimana kita tutup tahun 2023 dengan ketaatan, mudah-mudahan semua dosa kita tahun 2023 dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Diganti dengan kebaikan. Mudah-mudahan ke depan kita jadi orang yang taat. Sampai husnul khatimah. Husnul khatimah. Amin. Ya Rabbal. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Sadayana parantos nartos. Alhamdulillah. Jadi kalau ada yang ngajakin maksiat. Ngajakin happy-happy berbuat dosa. Jawab. Kalau bisa gembira dengan ketaatan. Ngapain gembira dengan maksiat? Betul? Kalau bisa gembira dengan sesuatu yang mengundang rahmat. Ngapain gembira dengan sesuatu yang ngundang laknat? Betul? Kalau bisa gembira dengan sesuatu yang toyo ya Allah, ngapain gembira dengan sesuatu yang dimurkai oleh ya Allah? Nauzubillah min. Yang kedua yang ingin saya sampaikan singkat saja Saudara karena sudah malam. Kita ini umat Nabi enak Bapak Ibu sekalian. Nikmat alhamdulillah. Rasulullah SAW tinggalkan kepada kita para ulama. Al ulama warasatul anbiya. Para ulama yang menjadi pewaris baginda Nabi besar Muhammad shallallahu alaihi wasallam laulal ulama la tanpa keberadaan ulama orang kayak binatang pak bu kalau nggak ada bimbingan ulama manusia ini kayak binatang nggak ada semua melakukan seenaknya sesuai hawa nafsu alhamdulillah kita nikmat lagi di Indonesia hubungan masyarakat dekat sama ulama alhamdulillah orang Indonesia ini apa apa yang dicari ulama saya mau tanya, kalau ada yang mati, yang dicari siapa? Ulama, doanya ulama. Kalau ada yang mau nikah, yang dicari siapa? Jawab yang kompak, yang dicari siapa? Ulama, kalau ada yang hajatan, yang dicari siapa? Ulama, kalau ada yang khitan, yang diminta doa siapa? Ulama, kalau ada yang lahiran, yang dimintain doa siapa? Ulama, kalau ada yang akikah, yang dimintain doa siapa? Ulama, kalau ada yang punya utang, minta doanya ke siapa? Ulama kalau ada yang ada masalah nyarinya siapa? Ulama. Semuanya minta ke ulama. Eh, giliran milih pemimpin. Ada yang gak nyari ulama, malah ngikutin yang ngasih amplop. Yee. Bebegik siapa? Betul atau tidak? Betul atau tidak? Semuanya ulama. Giliran milih pemimpin yang fardu kifayah gak ngikutin ulama. Kumahayuh. Oleh karena itu saudara. Kalau urusan yang lain yang kecil-kecil aja ngikutin ulama. Apalagi urusan milih pemimpin. Fardu kifayah hukumnya saudara. Wajib kita milih pemimpin yang adil. Bagaimana caranya Habib? Kalau kita orang awam nilai sendiri akhirnya bisa ketipu. Maka ikut musyawarahnya para ulama. Alhamdulillah. Imam besar Sayyidil Walid Al-Habib Muhammad Rizik bin Husin bin Syihab. Mudah-mudahan dimenangkan perjuangannya insya Allah. Beliau kemarin memerintahkan untuk diadakan ijtima ulama di 18 November 2023 hadir lebih dari 700 ulama diantaranya Habibana guru kita dan semua para ulama-ulama lain hadir saudara Alhamdulillah dari Sabang sampai Merauke ulama kumpul buat apa ulama kumpul saat itu ulama nimbang-nimbang ini calon pemimpin ada tiga nomor satu nomor dua nomor tiga tentunya ulama mesti hati-hati nggak boleh pakai hawa nafsu saudara ditimbang mana yang maslahatnya paling besar buat umat mana yang madorotnya paling kecil buat umat ditimbang dari tiga itu tuh kita nggak boleh menilai dengan kebencian timbang mana yang maslahatnya paling besar tentunya nggak ada yang sempurna betul apa kagak nggak ada yang sempurna maka ulama tugasnya menimbang istihad. mana yang maslahatnya paling besar buat NKRI mana yang madorotnya paling kecil buat NKRI dari tiga itu saudara mana yang maslahatnya paling besar buat umat mana yang madorotnya paling kecil buat umat dan seterusnya saudara dan akhirnya Alhamdulillah, ulama kumpul dari jam 8 pagi di Adzikra sampai malam jam 8 musyawarah, musyawarah, musyawarah. Akhirnya semua yang hadir sepakat di antara tiga yang ada yang paling maslahat buat umat Indonesia adalah nomor satu. Alhamdulillah. Tapi nggak berhenti sampai di situ Pak Bu. Ini ulama kita nih bukan dukung mendukung karena duit, betul atau tidak? Bahkan kita yang ngeluarin duit berjuang. Bukan dukung-mendukung karena nyari jabatan. Kita karena pengen memperjuangkan kemaslahatan umat, maka kita bilang ke nomor satu, kami nggak akan dukung kamu kecuali kamu mau menandatangani perjanjian dengan ulama. Apa program yang akan diperjuangkan? Akhirnya kita sodorkan 13 poin perjanjian. Di antaranya Ki Subki juga termasuk peserta itima ulama. Habibana Mahdi juga termasuk di antara peserta itima ulama. Dan para ulama lainnya. 13 poin perjanjian saudara. Di antaranya satu, minta supaya NKRI betul-betul dijaga keutuhannya dan tegakkan Pancasila. Bagus atau tidak? Yang kedua, kita minta supaya TAP MPRS yang melarang PKI supaya nggak bangkit lagi, betul-betul itu ditegakkan. Bagus atau tidak? Yang ketiga, kita minta supaya ada revolusi akhlak. Jangan ada nilai-nilai yang bertentangan dengan Pancasila di negeri ini, yang bertentangan dengan ketuhanan Maha Esa seperti prostitusi, LGBT dan lain sebagainya. Bagus atau tidak? Bagus atau tidak? Kita minta keadilan sosial ditegakkan. Jangan sampai Indonesia yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Kita minta supaya agama dijaga di Indonesia. Tidak boleh ada lagi penistaan agama, apapun agamanya tidak boleh dinistakan betul dan masih banyak lagi ada beberapa poin silakan anda lihat di berita poin-poinnya ada saudara begitu kita selesai susun 13 poin itu kita sodorkan anda nomor satu Pak Anies dan Pak mohaimin mau tanda tangan kami dukung nggak mau tanda tangan aing mas sabuduteing nggak mau ikut ikutan saudara akhirnya apa yang terjadi alhamdulillah setelah bermusyawarah Anies Muhaiskan, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sepakat untuk komitmen dengan 13 poin perjanjian dengan istimewa ulama. Bahkan Pak Anies menambahkan di berbagai debatnya. Dia katakan akan usut tuntas KM50. Bagus atau tidak? Bagus atau tidak? Dia juga janji nggak ada lagi kriminalisasi ulama. Bagus atau tidak? dan masih banyak lagi. Maka dengan demikian resmilah ijtima ulama di bawah komando imam besar mendukung nomor satu Anis Baswedan dan Muhaymin Iskandar untuk jadi presiden Republik Indonesia 2024 saudara. Takbir, takbir, takbir. Saya mau tanya orang Bogor, orang Bogor siap ikut hasil ijtima ulama? Orang kompak, kurang semangat, jangan-jangan ada anak buah-abu jahanda di dia ya. Siap ikut hasil ulama? Siap patuh kepada ulama? Siap satu komando? Berarti jawab yang kompak, besok nih besok 2024, 14 November. Kalau ada kepemilihan, pemilihan kepala negara, pilih presiden nomor berapa? Orang kompak nomor berapa? Coba yang milih nomor satu angkat tangannya, angkat tangannya semua, semua angkat tangan yang milih nomor satu semuanya, semua, 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 semua. Coba yang milih nomor dua angkat tangan, yang milih gemoy. Oh itu milih nomor dua. Itu suruh nomor dua pasti rosok katanya. Gak apa-apa, demokrasi, demokrasi sudah. Yang nomor tiga coba nomor tiga. Entah ya, entah ya. Yang nomor satu angkat tangannya nomor satu sekali lagi coba semuanya. Siap menangkan hasil timah ulama. Siap perjuangkan, siap wujudkan perubahan, siap sebarkan ini semuanya. Takbir! Takbir! Makanya saya terakhir mau baca pantun, mau dengar pantun. Saya ingat dulu 2019 si Jirin Gosidah sama Habib Ini habis ini saya keluar muncul lagi Gosidah. Aja Ayo sama-sama baca pantun. Tapi semuanya jawab yang kompak. Bisa baca yang kompak. Bagaimana jawabnya? Lemes-lemes bisa. -lemes Caka. Kumaha, kumaha jawablah. Orang kompak. Nah, coba, coba saya tes dulu, saya tes dulu. Jalan-jalan ke Gunung Bunder Cakep. Bisa? Nanti jawabnya kompak, cakep, cakep, cakep. Terakhir, begitu saya sebut presiden, semua angkat tangannya jari satu sambil teriak, Allahu Akbar, setuju? Setuju? Kita sebarkan ke seluruh Indonesia, setuju? lupa panturnya bebek. Main bola di kebayoran lama. Jangan lupa ikut turnamen. Kita patuh istimewa ulama. 2024 Anies Presiden. Takbir. 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 Sallu ala nabi. Allahumma salli wa sallim. Makanya terakhir ayo sama-sama. Sama-sama kita baca sholawat. Dengan niat mudah-mudahan. Insya Allah pemimpin yang diusung istimewa ulama. Allah kasih menang insya Allah. Allah kasih jadi pemimpin yang adil. Amin ya Rabbal. Dan yang kedua kita baca sholawat. Dengan niat mudah-mudahan Palestina dimerdekakan oleh Allah. Israel dihancurkan oleh Allah. Kalau malam hari ini orang di dunia sibuk dengan kembang apinya. Di Palestina, di Gaza mereka sedang sibuk ngadepin rudal-rudal saudara. La ilaha illallah mudah-mudahan Israel dihancurkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Palestina dimerdekakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir saudara kita doa. Mudah-mudahan semua ini malam tahun baru ini mudah-mudahan gara-gara majelis-majelis solawat mudah-mudahan Allah turunkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'at bi'is Mudah-mudahan segala yang buruk Allah ganti dengan yang baik ya Rabb yang bermaksiat malam ini mudah-mudahan Allah kasih untuk Allah kasih taubat insya Allah. Allah kasih hidayah insya Allah. Dan kita mudah-mudahan Allah jadikan orang-orang baik. Sampai husnul khatimah. Amin ya rabbal. Ayo sama-sama salawat. -sama Tapi saya minta semuanya keluarkan HP-nya, nyalakan. Coba terakhir, terakhir, terakhir. Ayo nyalakan HP-nya, semuanya, semua, semua. Nyalain apa yang nggak nyalain, hati-hati hilang saudara. Ayo nyalain semua, semuanya, semua, 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 semua. Lampu nyalain panitia eh matiin. Kalau nggak bisa dimatiin putusin kabelnya. Semuanya, semua, semua. Ini orang Bogor Barat yang punya HP dikit banget ini. Semuanya. Yang nggak pakai reksona jangan tinggi-tinggi angkat tangannya. Ayo semuanya, semua, semua. Coba lampu dimatikan. Panitia lampu dimatikan. Semuanya, semua, semua, semua. Semua. Kita baca sholawat askil. Dengan niat yang mudah-mudahan yang niat-niat curang dikasih hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang niat -niat zalim Allah kasih hidayah Allah gagalkan makarnya insya Allah amin ya rabbal ayo semuanya semua keluarkan HPnya semua lampu dimatikan panitia lampu dimatikan semuanya semua semua Allahumma hadro ikut backing vokal jangan ikut Muhammad wa Allahumma ya habib ya Rasulullah wa ashigirir santri jangan ikut-ikutan ngeluarin HP ketahuan disita nanti botak wa akhirnya sa حبيبي يا رسول الله إن اللهم وأشغلي يا رسول الله سيدي المرسلين صلى الله يا حبيبي يا صفي الله sama-sama suaranya. In Allahumma salli. قران كومباك الله لبي كومباك الله لِيْ وسلم على يا حبيبي يا رسول الله بشرنا صلاة تبشرنا أهلنا يا حبيبي يا رسول الله Wah muallimina amin yaumina sekali lagi lebih kompak semuanya Allah Allahum بشرنا يا رب واهلنا جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل احدا فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاك حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ثم إلى شيخنا أبو حبيب حسن من أحمد بهرون وإلى الحبيب حمزة السقاف والوالد عبد الرحمن من أمار وإلاره شريف من بن عمر العطاس وإلى روح شريف فضل من تفاضل بن يحيى وإلى من جمع الحبيب الداعي الله الحبيب محمد بن أحمد فدعك والحبيب أحمد فريد بن محمد بن شيخ أبو بكر ووالدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين الجميع أن الله يت تغشاهم بالرحمه والمغفره ويدخلهم الجنه برحمته والى حضره النبي بسر الفاتحه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين terakhir terakhir sebelum ditutup yang pertama Saya sebetulnya pengen selalu bersama masyarakat Bogor Barat, saudara. Pengen setiap hari, cuman kan nggak mungkin. Saya keliling dari kabupaten-kabupaten, provinsi-provinsi doain biar panjang umur sehat walafiat. Cuman bagaimana caranya supaya setiap hari bisa ketemu ini semua yang di sini punya HP nggak nih? Punya HP? Punya kuota? Ada YouTube? Ada YouTube? Jangan lupa like, Uh, Habib Hanif official like subscribe and share setuju setuju dan jangan lupa Syam TV saudara Syam TV supaya apa supaya kita bisa ngaji setiap hari setiap hari ada video baru ngaji baru ilmu baru kalau orang-orang yang isi banyak konten-konten gak bermanfaat aja YouTube PD nyebarkan yang maksiat PD nyebarkan kenapa kita nggak PD nyebarkan kebaikan betul atau tidak betul atau tidak Jangan lupa like, subscribe, and habib Hanif Official Saudara. Yang kedua, saya pengen ngingetin, ya, ini sebentar lagi 2024, jaga ketertiban, setuju? Eh, udah ya, udah masuk lupa. Sini 2024, tahun politik, jaga ketertiban, setuju? Jaga kedamaian, setuju? Beda pilihan biasa, jangan saling caci maki, jangan saling menghina, jaga adab, saling menghargai satu sama lain. Setuju? Setuju? Itu Saudara, itu yang penting. Kalau beda pilihan enggak masalah. Misalkan ibu sama suami beda pilihan. Istrinya milih Anis, suaminya milih Muhaimin Iskandar. Enggak apa-apa, Bu. Enggak masalah, enggak usah ribut. Betul atau tidak? Enggak ada masalah, Saudara. Ya kita jadi warga negara yang baik. Ikut aturan pemerintah. Nurut sama aturan pemerintah. Apa aturan pemerintah? Kalau milih cukup satu. Nggak boleh nyoblos sekaligus dua. Apalagi tiga. Saya mau nanya nyoblos sekaligus tiga. Sah atau tidak? Dua. Sah atau tidak? Kalau nyoblos cukup. Nyoblos cukup. Nyoblos cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin.